Sebagai bursa aset digital terbesar di Malaysia, Luno memudahkan anda untuk melabur dalam kripto wang sebagai salah satu alternatif simpanan dan pelaburan yang berharga. Ia memudahkan anda untuk membeli dan menjual aset digital tersebut melalui aplikasi Luno. Jadi dalam video ini kami nak kongsi cara untuk sign in atau daftar masuk ke akaun Luno anda melalui peranti yang tidak berdaftar atau telefon lain di aplikasi Luno. Pertama sekali, selepas anda buka aplikasi Luno, pada laman log masuk ini, tekan sign in yang terletak di penjuru atas kanan. Bagi yang terlupa kata laluan dan email, boleh saja terus tekan pada having trouble. Manakala, jika anda masih ingat email yang berdaftar dengan akaun Luno ini, isikan saja email tersebut pada ruangan yang disediakan. Jika sudah selesai, tekan next. Kemudian, isikan saja kata laluan pada ruangan yang disediakan. Sekiranya sudah selesai, tekan next. Di sini, ia akan menghantar kod pengesahan pada peranti lama anda. Jika anda tidak menggunakan peranti ini lagi, tekan Not Receiving Push. Dan pilih saja kaedah pengesahan. Sebagai contoh, kami tekan Change to Email and SMS. Untuk meneruskan proses ini, tekan Continue. Seterusnya, isikan alamat email yang berdaftar pada ruangan yang disediakan. Jika sudah selesai, tekan Next. Selepas itu, isikan pula kod pengesahan yang diterima pada ruangan yang disediakan. Kemudian, anda perlu isikan nombor telefon yang berdaftar dengan akaun Luno ini untuk pengesahan. Sekiranya sudah selesai, tekan confirm number. Selepas itu, isikan pula kod pengesahan yang diterima pada ruangan yang disediakan. Akhir sekali, anda boleh sign in semula tanpa pengesahan dari peranti lama. Untuk itu, anda boleh ulangi proses sama seperti awal tadi dengan mengisikan alamat email berdaftar dan kata laluan. Selepas itu, isikan saja kod pengesahan yang diterima dalam email pada ruangan yang disediakan ini. Kemudian, anda dikehendaki untuk mencipta security PIN. Akhir sekali, akaun Luno anda telah berjaya daftar masuk. Jadi, setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe atau follow Alligator untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!